guys, namaku Rizky. Kalian pernah nggak sih punya sahabat yang deket banget sampai-sampai setiap hari kalian tuh nggak mau pisah? Kenalin, namanya Yapik. Dia teman aku yang paling muda di sini. Dia paling pinter kalau soal internet. Dan dia selalu bantuin aku kalau aku banyak tugas dari guru. Dan yang ini namanya Atar. Dia selalu ngabisin makanan kami. Dia juga penasehat yang baik. Tapi dia juga suka ngeselin karena berdebat dengan Atar gak pernah menang. Aku mau ini pokoknya semuanya, Ki. Soalnya aku lapar. Ini 2, Ki. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Iya, terbuntai. Menunya dong. Bentar. Yang mana bentar yang enak? Dan yang ini prima dona di sini. Namanya Nuri Mutiara Muslim. Dia sahabat kami yang paling pemberani. Dia kalau belanja sesuatu selalu tawar-menawar sampai jadi. Dia juga atlet bela diri. Tapi cewek secantik dan semanis Nuri pasti ada aja tingkah jeleknya. Nuri selalu kentut sembarangan, dan anehnya lagi, kentut dia selalu ditempelkan ke hidung kami. Dan yang ini namanya Adit. Adit adalah ketua geng kami. Setiap hari pandangan Adit selalu ke Nuri. Dan Nuri juga selalu nyaman dekat Adit. Tapi bodohnya, Adit gak punya keberanian untuk nembak Nuri. Nama gamenya apa, Pek? ML juga berusaha. Berapa turunnya? Nanti gak cukup dong nembak. Gak muat dong nanti. Tak, kompos kenapa, Tak? Mau pesan apa? Mas, semua pesanannya sudah ada di sini ya, dan semuanya nggak pedes. Nih. Oke, tunggu ya pesanannya. Ya, Mas. Aduh, ngapain ada aku nyusul ke sini? Kak Atar. Halo, Kak Nuri. Hai, Dek. Dari mana aja, Dek? Biasa, nyusul Kak Atar. Kak Atar nih ninggalin. Biasa aja, Dek. Ki. Dengan kamu nih. Nah, ini namanya Liska. Dia cewek yang aku idam-idamkan. Liska adiknya Atar. Aku suka banget sama Liska. Ya Tuhan, Liska cantik banget. Sini Kak, sini. Liska, duduk sini ya. Yes. Dan yang terakhir, kenalin. Nama aku Muhammad Rizky. Panggil aja Kiki. Aku cowok yang paling suka menghayal. Dan inilah ceritaku dimulai. Kak Rizky, tolong dong ambilin sayurnya, gak sampai. Makasih ya, Kak. Banget deh. Tar, sudah makan ini, kita mau kemana?
Gimana? Nonton aja. Enggak, belum ada film baru. Lagian aku belum vaksin. Kan syaratnya harus vaksin. Gimana? Kalau abis makan ini kita ke rumah Atar aja. Dingin, kan ada AC. Ayo, aku ngalur aja. Asalkan ada adik Liska. Rumah Atar bloknya berapa, Kak? Coba tanya Atar. Atar, rumah kamu bloknya nomor 129 kan? Iya, Kak. 129. Paling pojok. Atar, yang ada mobil merah itu kan? Iya, Kak. Yuk masuk. Pak. Teman-teman, ada yang mau ngomong ini. Kalian bosan gak sih di Palembang? Pengen gak kita berangkat? Apaan sih? Palembang kan tempat kelahiran kita, Kak. Masa bosan? Ki, fokus Ki, Kak ada lagi ngomong. Gimana kalau kita jalan-jalan aja? Kita ke pantai, refreshing. Bebas ya, aku, ngalur aja. Yang penting ada adik Liska. Apaan sih kau ini? Ngamuin adik aku aja. Gak apa-apa lah, Tar. Kali aja adik kau mau. Emangnya kita mau berangkat berapa hari sih? Setuju, Kak. Kita ajak orang tua aja untuk pendamping kita. Oke, besok kita berangkat. Keren banget. Udah lah, gak usah habisin waktu. Ayo kita ke pantai. Mama, kami izin ke pantai dulu ya. Iya, Ma, kami mau berenang di pantai. Iya, hati-hati ya. Ayo, ayo cepet. Ya.
Thank you.